Mari kita intip novel Pesta Bunuh Diri yang ditulis oleh Daniel Ahmad. Ini penampakan cover depannya. Salah satu novel dengan cover yang cukup cantik menurut gue tahun ini. Terbit tahun ini malah. Awal tahun. Di depannya kayak gini. Tulisan judul, ilustrasi sebuah pohon dengan latar serba merah semuanya. Ada yang menggantung di pohon, ada karakter di situ. Ada semacam pantai, danau gitu. Terus ini ada, gue kira awalnya stiker, ternyata ini ditempel di sini. Padahal menurut gue, ih, gak penting-penting banget. Gak usah ini mengganggu cover ini. Lah ini depannya ya. Terus spine-nya kayak gini, nyambung. Jadi kalau kalian lihat tuh, nyambung ke spine, ke punggung bukunya nyambung. Cuman ini jarang-jarang judul sama nama penulis ini gak glossy dan gak emboss. Jadi gue agak ngeri kalau seandainya ini pelaku pembajakan. Agak gawat juga jadinya ngebedain bajakan dengan asli nanti. Terus ini belakangnya, ini kayak ada ucapan-ucapan. Terus ada penjelasan tentang kalau buku ini bakal jadi trilogi Barat, Timur, dan Utara gitu. Karena ada 3 buku, penulisnya dan sebagainya. Dan kurang lebih kayak gini lah penampakannya. Cakep. Nah, itu dia fisiknya. Dan ini book paper. Harganya itu Rp99.000. Tuh, Rp99.000. Dan cakep. Terus gue dapat ini ketika PO. Gak PO juga sih, gue beli di toko buku malah dapat loh. Nih, kata ucapan juga. Beli di toko buku biasa padahal. Gak PO-PO juga sih. Berselang seminggu dari PO, cuma katanya stoknya masih ada dan masih dapat ini, ya udahlah. Beruntung gitu kan. Mungkin kalian gak bakal dapat ini kata ucapan gitu dari penulis. Terus, kurang lebih kayak gini. Fontnya lebih kecil, kalian bisa lihat tuh. Gila, kecil. Agak menyiksa mata, bikin capek, cuman ya udah. Terus full ilustrasi, nggak full juga sih, pokoknya ada ilustrasi kayak gini. Terus ini pembatas bukunya kayak gini. Nah tuh ilustrasi ilustrasinya. Ya, jelaskan kalau ini Timur Trilogi. Tuh judul babnya kayak gini. Nanti sepanjang cerita akan ada sketch-sketch kayak ini juga. Sketsa-sketsa ilustrasi ceritanya. Ya, tadi ada juga. Tuh, tadi ada juga ini. Ada lagi tadi. Ada lagi. Dan ya, kurang lebih kayak gini. Untuk penampakan Pesta Bunuh Diri yang ditulis oleh Daniel Ahmad.